Keren, Bro. Eh, keren, Bro. Wih, bukan muka amang, pede bener. Lah, gua mau ngatain knalpot ya, sama motornya keren, amang mah keren. Ujung, pede bener. Astagfirullah, mikirin yang masang, no, mikirin yang dipasang ini. Bos saya terkesima sama yang masang 250 cc. Bro, lehernya stainless ya. Di dalam sono gua kasih 35, Bro. Terus di sini 38. Kerucut keluar 50, Bro. Kalau lo sebut sih inlet katanya, tapi kalau kayak gua sih ujungnya, ujung dari leher ya 50 ya. Nah, ini ada baut, Bro. Gua juga enggak tahu baut apaan ya. Mungkin baut as roda ini dipasang di sini sama Bang Gondrong. Baut apaan, Bro? Nah, ini baut fungsinya buat APR ya, sensor APR. Jadi nanti buat pengukuran APR karena motornya udah sesuatu nih, Bro. Nah, gua buka ya biar bolong, terus gua kantongin, orangnya suruh pulang, tahan bocor. Buat lo yang suka nembak-nembak bisa pakai kayak gini, Bro. Jadi nanti tinggal copotin aja baut kayak gini ya, terus nembak-nembak bunyi jedor-jedor, keluar api dari belakang. Tipsnya kayak gitu, Bro ya. Jadi kalau lo nggak mau keluar api, tinggal lo pasang aja kayak gini, Bro. Kayak gini ya, pasang, jadinya mampet kan, jadi dia nggak bocor. Buat lo yang suka bocor-bocor atau suka knalpot bocor ya, gampang ya. Bikin aja kayak gini. Kalau nggak, lo datang aja ke SKI Racing Ecos, nanti dibikinin kayak gini ya. Tapi kalau buat lo yang udah injeksinya atau apa ya, ya pokoknya udah main mesin, terus udah main pengapian, dan udah main ya yang dicolok-colok di komputer itu apa namanya gitu ya, gue juga nggak tahu. Ya pokoknya kayak gitulah. Buat lo yang mungkin pemakai injeksi pasti pada paham, pada tahu. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah colok-colok ya, Bro. Nah, ini di bawah gue kasih per nanti ya. Ini udah ada dudukannya, ada dudukan per ya, Bro. Jenis X-Max, jadi tadinya di sini ada gedenya dia, cuma gue potong ya, gue potong terus kasih slip on kayak gini. Kita mau ngapain? Pasang-pasang, udah pasang-pasangin biar agak gantengan motor bos aing. Ayo gaskeun, gaskeun, geraun 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 geraun, nek balik aing ke Bogor yo, nek bawa X-Max. Nah, tamengnya gue potong ya, Bro, biar buka nanti kalau di jalan dia kalau mau meledak-meledak bisa gampang buka tutup baut APR-nya, jadi bisa meledak-meledak ya, bos ya. Bisa meledak-meledak nih, bos, tinggal tutup baut yang tadi gue bilang tuh, karena tamengnya udah gue potong, jadi ya mendekin ya, tapi lebih kelihatan ya, Bro, klimis tendisnya kayak gitu. Buat kalian yang punya X-Max bisa dipotong sendiri aja, Bro. Kalau nggak bisa motong ya potongin sama tukang inian. Tukang apa, Mang? Bukan. Bukan. Tukang nyunatin. Udah kepasang, kita pasang bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ya, Bro. Ada sepinya, ini klik dulu. Panik, si Mamang panik, Bro, ditonton, Bro. Mesti nyalain kayaknya nih, tuh terang tuh. Masya Allah, mesti dibantuin cahaya mulu. Maklum, Bro, udah tua ya, jadi saling-saling maklum aja, Bro. Makanya saling doain, udah tua, bukan semakin awas atau bukan semakin lincah ya, tapi semakin belet. Kalau dikatain belet, cepet, Bro, kerjanya. Oke, kayak gini ya, Bro. Nah, ini nih, Ya kalau mau rapian lagi dilap ya, Bro, karena gua lagi males ngelap, jadi nggak gua lap kayak gini. Di depan sono nggak rawan mentok ya, jauh di sasis. Terus ini udah selesai, tinggal pasang tak ini, Mang. Per, Mang, per, per atu. Kasih per, Mang, biar bos kita senang. Kasih per, kasih per, kasih perasaan.
Kalau nggak perhatian, Mang, kasih perhatian, perhatian. Gua selesaiin dulu ya, Bro. Kasih pernya dulu nih. Ya, dipasang, Mang. Pernya dipasang, Mang. Pernya dipasang. Ya Allah, gua mah masyaallah, Gusti nu agung. Iya sih, iya kolot-kolot. Ain makan nambah, gawe mangap mulu. Aduh. Masyaallah, tapi harap maklum, Bro. Udah lemes dia, udah malam ini, udah jam berapa ini, Mang? Jam 9. Coba lihat jamnya mana? Mana lihat jamnya? Jamnya lihat-lihatin ke penonton ya, kasihan nih. Ini bener enggak jam 9 katanya? Bos, punya jam enggak? Punya jam enggak? Ada jamnya enggak? Mana jamnya? Jam 9. Bener, Bro, jam 9, Bro, tuh ya. Jam 9 beneran ya. Oh, enggak pernah bohong, Bro. Ya, maklum. Mana? Mana? Weh, iya, Bro. Jamnya rolak. Oke, Mang, standar 2, Mang, mundur, Mang. Standar 2, Mang. Jamnya orang-orang Rolex dia kalau rolak, Bro. Tapi enggak KW, Bro ya. Bannya jamnya ori, Bro. Mundur aja. Ya, enggak kuat ya. Bos, dibantu dihidupin dulu, bos. Pinjem, bos, suaranya, bos. Bentar aja, bos. Tolong ya, bos, ya. Pinjem, bos. Ayo, lo. Mana netizen gua? Gua udah ngomong nih, udah izin nih. Wah, gak hidup. Ya, gak hidup. Gara-gara ganti knalpot, gak hidup. Nah, hidup, bro. Wah, TCS-nya belum mati. Opin dulu. Bro, dibobok lubang segede gini. Tapi lu bisa gak bikin adem, bro? Kok ini bisa adem, bro? Sedangkan nih CC-nya udah nyampe 300 lebih nih, bro. Nih. Kita lihat RPM-nya ya, Bro. Digeber 8.000, Bro. Cuma begini doang, Bro, suaranya, Bro. Oh. Yeah. Ada yang mau. Ada yang mau. Kalau lo mau datang aja lah kemari ya ke SKR Racing Ekes Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Jangan ragu, jangan sungkan. Gua buka setiap hari. Kami ada, kami nyata ya, nggak dibohongin. Pokoknya ini nyata. Nah ini kalau lo digeber-geber kayak tadi, lo terus bawahnya mau nembak-nembak, jedar. Lo tinggal buka aja ini nih. Tuh, udah dikendorin sama gua tuh. Mau dibuka? Jangan, motor orang rusak. Ujung, macem-macem baik. Oke, Bro, hasilnya seperti itu ya. Jadi gua karena udah mau malam, bukan udah mau malam, udah malam ya. Jadi gua pamit undur ya, Bro. Mudah-mudahan apa yang selama ini gua lakukan bisa bermanfaat baik buat orang lain, makhluk hidup semacamnya ya. Pamit undur. Sampai jumpa di video lainnya dan sampai jumpa di dalam situasi mungkin yang sama tentang knalpot juga ya. Amin. Mudah-mudahan kalian sehat dan gua sehat. Mudah-mudahan rezeki yang kalian dapat halal dan gue juga bisa dapat rezeki halal. Pamit undur, bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
Ciao. Dadah.